jiwa Nusantara. Saya mengenal B+ sudah sejak 15 tahun yang lalu ketika masih manggung di Pasar Seni Ancol. Terus kemudian beberapa reguler sampai sekarang masih tetap saya ikuti. Karena apa sebabnya saya cenderung ke B+? B+ ada, kalau Anda mau menyaksikan bagaimana begitu meriahnya Mas Muri membawakan menabuh drum, Anda bisa dilihat di B+ karena di sana diwakili oleh Mamen. Yang kedua, saya sarankan Anda untuk nonton B+. Bagi yang belum pernah menonton B+, silakan nonton. Mintalah atau requestlah lagunya Tony Kuswoyo. Kemudian Anda jangan lihat siapa yang bernyanyi, yang bermain, tapi Anda renungkan seolah mindset Mas Tony timbul ada pada Acil B+. Saya rasa sekian, terima kasih buat B+ dan manajemennya. Saya mohon sebesar-besarnya, sekali lagi jaga kekompakan, bahwa penonton adalah aset Anda. Jadi berbaik-baiklah, bersantun rialah kepada mereka-mereka, karena mereka, Anda besar karena mereka. Sekali lagi, B+, sedap. Saya sudah sangat lama dengan B+ dan sudah akrab. Kesan-kesan B+ tidak ada duanya, sangat sama dengan yang asli. Pesannya, kalau tampil suatu saat harus berseragam yang bagus. Itu pesan saya. Orangnya ramah, semua ramah, sampai ke manajemennya. Saya sangat bangga dengan hadirnya B+, karena tinggal itulah satu-satunya penghibur yang mirip dengan Gus asli. Terima kasih. Ya, B+ mantap kan? Saya memang
di antara band-band penerus yang ada di terutama Jabodetabek ya, B+ lah yang paling mendekati daripada band Kospers maupun Kospers sudah ada. Nah, pesan-pesannya ya, kami berharap semoga B+ tetap langgeng, tetap mempertahankan keorisinilan daripada musik Kospers maupun Kospers saudara. Saya rasa mungkin